dilanjutkan acara pernikahannya. Dan ternyata sukses acaranya. Ini artinya emang keinginan ibunya Randy ya? Iya, sebelum wafat waktu di rumah sakit mungkin ada bicara sama Randy. Dan dia ngomong ke saya gitu, bahwa mamanya merestuin. Om ini ngelihat akhirnya rencananya gak sesuai harapan ya. Mungkin ini rencana awalnya kan almarhumah hadir, tapi iya. Sekarang kan Allah berkata Randy seperti apa? Randy ada cerita atau mungkin seperti apa? Gak ada, seperti itu gak ada sih. Emang udah ajal, sudah takdir dari Allah, jadi kita terima apa adanya. Ngelihat hari ini, ngelihat Randy seperti apa Om tadi? Ya, kalau sedih pasti, termasuk saya juga sebagai bapaknya Randy, yang kehilangan istri, Randy juga ya mengharap banyak lah. Mungkin kalau mamanya bisa juga hadir pada saat ini, namun ya seperti saya bilang tadi, Allah kan berkehendak lain gitu. Om, tadi om mendengar Randy ijab kabul gimana Om tadi? Deg-degan atau grogi? Nah, tadi saya juga tak kenapa, tiba-tiba saya kayak berdoa juga sama istri saya gitu. Namun dilancarnya anak kita untuk dikabul gitu. Kayaknya Allah atau mengabulkan gitu. Tapi Om sebagai rantau sudah cukup sangat lega kan? Karena Randy sudah mendapatkan pasangan hidup, mau sudah menempuh hidup baru lega ya, kok Om? Ya udah lega sesuai keinginan mereka. Mereka juga kan ingin dari pacaran sampai akhir rumah tangga memang keinginan mereka. Om tadi melihat Randy sama Glenka akhirnya bersanding berdua, gimana Om perasaannya? Maksudnya ya bahagia seperti yang diharapkan kedua belah pihak lah, Mama Glenka, Papa Glenka dan saya. Om sepertinya kalau Om sangat menyayangi Glenka. Kayaknya lebih sayang Glenka nih daripada Randy nih, keluarganya Randy gimana nih Om? Gimana? Sayang banget nih kayaknya keluarga Om sama Glenka. Lebih dari sayangnya Om keluarga sama Randy nih sepertinya nih. Karena punya menantu baru atau gimana? Sama, saya rasa sama aja. Macam mana Randy sama keluarga Glenka, keluarga Glenka sama Randy itu sama. Sama sayangnya mereka.